Saya rasa aku dalam Malaysia ni belum ada lagi orang yang review pasal Team Wolf. Aku saja je nak tengok pencapaian Wolf ni. Sebab kita tahu yang Wolf ni adalah antara team yang boleh cabar team-team besar dalam 1 hingga 2 musim ni. Lepas last season, kita boleh tengok yang Wolf ni perform. Waima dia baru je naik. Ramai gila penyokong bola yang tengok bola, yang nampak yang Wolf ni, dia punya performa memang lain macam. Jadinya kat sini, disebabkan last season diorang ni perform. Dalam awal-awal musim ni, banyaklah mata-mata yang mengerti kan. Termasuklah aku. Sebab sekarang ni, workload Wolf ni dia dah bertambah tau. Lagi-lagi sebab di season diorang kan qualify untuk Europa League. Weh, dia siap lepas last of 32 kot dalam Europa League. Dan kita boleh cakap yang Wolf ni memang bagi aku dia dah exceed fans punya expectation. Last game dalam EPL sebelum New Year pun Wolf ni menang 3-2 lawan City. Aku tak tahu sama ada kat Malaysia ni ada tak fan Wolf. Tapi kalau kat England memang selamat hidup kau. Bagi aku bagus juga lah kalau ada mana-mana fan yang rasa-rasa nak convert tu. Sokong Team Wolf ni sebab secara ilmiahnya aku boleh kata yang Team Wolf ni memang layak to be feared dalam EPL musim ni. Tapi feared dia bukan tahap Leicester lagi. Leicester dia bakal lain. Top seed lain buat hal lah, dia bijak, dia menyelit. Perform je, menang. Sebab tu kita boleh tengok yang itu dia sampai ke second position dalam EPL. Kalau kita nak sembang pasal performa EPL untuk Wolf, bagi aku awal musim ni shaky sikit lah. Dia orang rekod 3 draw, lawan Leicester, lawan MU dengan lawan Burnley. And then kalah tipis 3-2 lawan Everton. Chelsea pun berjaya run up dengan dia 5-2 kan dekat home. Tapi cerita dia lepas tu, dia orang boleh maintain 11 game tanpa kalah. Start daripada September sampai Disember. Tapi tengah-tengah dia kalah juga. Dia kalah 1-2 lawan Spurs kan. Tapi lepas tu sebelum masuk New Year dia dah menang 2 kali. Lawan Norwich sebijik, lawan City sebijik. Itu cerita sebelum New Year. Tapi selepas New Year dia orang kalah tipis lawan Liverpool and then draw lawan Newcastle. Yang masa kalah tipis tu VAR pun dead katanya. Kalau kita nak tengok pula daripada segi Piala Kerbau, Wolf ni maintain sampai round of 16 je and then kalah dengan Aston Villa 2-1. Dan lagi jahanam lagi kalau kita tengok dalam FA Cup pun Wolf ni cuma sampai third stage je. Pasal baru-baru ni pun kan Wolf kalah dengan MU. Kalau kita nak sembang pasal Europa League, siapa je yang expect yang Wolf ni boleh pergi sampai last of 32? Secara jujurnya aku sendiri pun tak expect yang diorang boleh pergi sejauh tu kan. Diorang start Europa League punya segmen dengan menang 5-3 dalam playoff. Kalau kita tengok dalam punya group stage untuk Europa League, diorang duduk dalam second place. Itu pun kalah cuma sekali je. Kau jangan kutuk banyak-banyak. Kau kena ingat Lazio yang ada top scorer tu pun tak lepas last of 32. Tempat ketiga je kan duduk kan. Jadi secara keseluruhannya aku pun tumpang bahagia jugalah dengan performance Wolf ni. Kalau kita nak cakap pasal Wolf ni punya strength, bagi aku dia punya final squad lah. Raul Jimenez, Adama, Jota, Ruben Neves, De Donker lah. Ramai lagi lah. Semuanya mantul. Tapi kita kena tengok, walaupun ada squad depth yang bagus, tapi tak semestinya satu-satu team tu akan perform. Walaupun Wolf ni squad depth dia bagus, tapi apa yang dia buat? Senang cerita dia gunakan style pandu and tenaga. Itu kalau dalam bahasa Malaysia lah. Kalau dalam bahasa orang putihnya, drive and energy. Apa yang mengatakan Wolf ni ada sistem drive and energy? Kita tengok apa yang Wolf buat. Let's say bila Wolf kena titik, kita tengok apa yang dia buat lepas tu. Dia orang akan push kau-kau at least seri ataupun menang. Contoh yang paling terbaik kita boleh tengok masa Wolf lawan City lah. Dah kena titik 2-0 bye. Pun dia orang boleh comeback, score lagi 3 gol. Tu yang kalah City 3-2 tu. Cuba kau bayangkan, kau kena titik dengan City 2-0. Lepas tu kau boleh comeback lagi 3 gol. Siapa je yang boleh buat? Untuk status middle team, tak ramai team yang boleh buat. Apa yang Wolf ni buat? Dan kalau kita nak sembang pasal Wolf ni punya weakness, Wolf ni punya perangai, sebijik macam MU. Mudah sangat kena tembak awal game. Lagi-lagi dia pada side wing. Bila kena tembak pun menggulupo Potamos lah defensive Wolf ni. Okay, kalau kita nak sembang pasal improvement, apa yang Wolf ni kena buat? Macam biasa disebabkan attacking EPL ni semuanya power-power. So tak ada lain tak ada bukan lah, defensive ni jadi point untuk Wolf ni improve in the future. Dan disebabkan bagi aku ramai player Wolf ni semuanya bagus-bagus, dan maybe akan ada banyak juga team yang akan rembat player-player Wolf ni nanti kan, kita bukan tahu. Contohnya macam Neves. Neves okey. Moutinho dia jadi player yang paling function dalam midfield. Sekarang pun dia dah buat 6 assist. Captain Cody pula muda, memang gila bagi function lah. And kalau kita nak cakap pasal Adama, Adama ni adalah player yang paling laju. Bukan dalam padang je, Waima dalam FIFA 20 pun dia tetap jadi player yang paling laju. Dan dalam EPL sekarang ni dia dah buat 6 assist untuk Wolf. Tapi macam mana pun kau sebut lah Neves ke Moutinho ke Adama ke, tapi bagi aku secara personally aku akan pilih Jimenez juga sebagai standout player.
Pasal apa? Jimenez dia skor 10 gol yang buat 6 assist untuk Wolf. Engkau sebagai striker dan kau juga membantu orang untuk skor gol. So, benda tu bagi aku legit lah. Sebagai pemerhati Wolf, aku akan kata Jimenez aku akan pilih untuk jadi standout player untuk Wolf setakat mid season. Macam mana pun, apa yang boleh kita ambil daripada apa yang aku cerita hari ni, Wolf tu sendiri, walaupun dia daripada liga bawahan, dia boleh naik ke atas and perform dalam 2 musim. And selain tu, Wolf ni dia boleh show something. Dan kalau kita tengok balik, ini kan Arsenal dengan Spurs yang sekarang pun terang-terang duduk bawah Wolf dalam table. So come on lah, kepada Arsenal dengan Spurs, aku boleh bagi hashtag COYG dengan COYS je lah. Lain-lain korang handle sendiri lah. Tu je guys, kalau ada yang nak komen pasal performance Wolf ni, korang boleh komen kat bawah lah. Mana-mana yang baru dekat First Studio ni, make sure korang tekan butang subscribe button kat bawah tu and then tekan butang notification lah untuk dapatkan info-info daripada aku. Dan aku harap korang suka dengan new look untuk First Studio. Itu sahaja guys, I'll see you soon. Aku Bro Hans, thanks for watching.